Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya di hari Rabu ya, 3 Januari 2023. Dimana pada kesempatan siang menuju sore, saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribuners untuk melihat aktivitas anak-anak ya bermain sepak bola di lapangan rumput sintetis kawasan wisata ruang publik di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau Monpera Jabar yang baru saja diresmikan pada 28 Desember 2023 yang lalu. Nah, Tribuners di kawasan wisata ruang publik yang baru diresmikan oleh PJ atau pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin ini ya. Ini area yang sebelumnya merupakan taman, ini disulap menjadi area untuk kewisata ya, untuk berwisata baik untuk masyarakat Kota Bandung maupun luar Kota Bandung bisa memanfaatkan kawasan wisata ruang publik ini untuk berekreasi atau berlibur masyarakat Kota Bandung maupun Jawa Barat. Nah, di ruang publik ini ya, Tribuners, selain anak-anak atau orang tua ya bisa mengajak anak-anaknya berwisata di tempat ini, karena di tempat ini sangat luas sekali dan fasilitas untuk bermainnya lumayan lengkap ya. Selain lapangan rumput sintetis yang ada di depan sini ya, juga di area sebelah sana itu juga ada tempat lainnya ya, ada playground ya, area untuk bermain anak-anak. Dan juga di sini ada tempat untuk geria-geria ya. Kemudian di ujung sana ada teater rakyat. Kemudian ada food festival juga, area untuk food festival. Dan juga ada fasilitas lainnya yaitu toilet dan musola. Seperti di sini terlihat ini karena suasananya baru saja turun hujan. Namun di sini terlihat anak-anak antusias ya dengan telanjang dada bermain sepak bola di lapangan rumput sintetis yang ada di depan ini. Nah, ini lokasinya Tribuners, kawasan wisata ruang publik ini berada di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau Monpera Jabar yang tidak jauh dari Gedung Sate. Oke, kita akan lihat ke sebelah sini ya Tribuners. Di sini warga sedang berteduh ya sambil menikmati jajanan
atau makanan yang dibekal dari rumah masing-masing ya. Sambil berteduh menunggu hujan reda ya. Karena mungkin anak-anaknya belum pada puas ya untuk bermain di area playground. Lihat ya dari sini. Nah, itu ya Tribunas, bisa dilihat sejumlah fasilitas bermain untuk anak-anak terlihat lengkap ya di kawasan wisata ruang publik ini. Ada perosotan, kemudian ada ayun-ayunan dan sebagainya. Juga ada fasilitas untuk ke semacam fitness ya untuk anak-anak. Nah, jadi dan di sana tampak meski hujan ya, namun sejumlah anak tampak tidak mau ketinggalan untuk tetap bermain di fasilitas bermain yang ada di area playground ini. Jadi ini fasilitasnya masih serba baru ya, karena baru diresmikan pada 28 Desember 2023 lalu. Nah, jadi barangkali Tribunes ya yang ingin membawa anak-anaknya berwisata, berekreasi, mengisi liburan sekolah yang masih tersisa beberapa hari lagi, ya ini bisa menjadi salah satu alternatif ya, tempat wisata keluarga yang bisa mengajak anak-anaknya untuk bermain ya di kawasan wisata ruang publik ya yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau Monpera Jabar yang berada di Jalan Dipati Ukur, tidak jauh dari Gedung Sate. Dan ini terbuka untuk umum, gratis ya Tribunes. Dan tentunya harapan dari pemerintah yang menyediakan fasilitas ruang publik ini tentunya mengharapkan kepada para pengunjung untuk dapat menjaga ya keindahan, kebersihan serta ketertiban serta menjaga fasilitas yang ada di sini. Jadi terima kasih Tribunes. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.